kita sepi sebelah angka tinggi dan satu ini biru sebelah angka tinggi Simo putra angka tinggi paling iya headshot headshot ya satu risiko iya. Kembali lagi ke belakang pasir yang sebelah angka tinggi.
di sana kembali kali ini satu perempatan, satu penyelamatan, play on. Kita yang bersama, satu, dua, tiga. Di bawah ini kita pencapaian 9-8 Seti Wibowo wapinya indah ke belakang kasih nafi yang akan tinggi di mana satu permainan cantik dari trio Klaten tentunya poin bertambah 9-7 di mana sayang saya satu servis katanya di mana ribut bawah dari kutetan pecahkan 10-9 Kavi plotinya Kavi pelan kasihnya terima kabung di tinggi Simon Edo poin pertama kembali 10-9 C dari sepatu C Iva pemain lokal ori di bawah besutan tinggi dalam koking lakukan voting ke belakang pasirnya di sana putra angkat tinggi dari tengah dia satu defend kali ini gagal penyelamatan belakang dari arek-arek GPC sehingga berbagi angka tanpa angka 11-10 Heru satu servis gagal menampakkan angka cuma-cuma untuk bawa poli dari GPC Wonosri 11 sama Tisa yang ketiga kita lihat bersama di sana kuasa sih menyebutkan seorang Akbar sudah potingnya Akbar sudah pastikan di sana seorang seti depan satu gol sempurna kali dari seorang Arya poin pertama kembali ini bola voli dari Kutaimang 12-11 Putra konsentrasinya Putra kali ini kata oleh bersama capek servis satu dari Bersop yang akan tinggi Simo Simon dari posisi satu capek saya punya Simon ke belakang pasti nanti sana Putra kembali iya sedang Wipomo poin pertama kembali ini berapa dari kota yang pecah dan kali dari 13-12 mungkin satu angka sementara kuasai area 5 di sana ada seorang Arya pantungan sedikit putar sejenak Arya konsentrasinya Arya 8 voting memanjang kasih nafi yang angkat kunci tinggi kali terbendung satu pergerakan yang berwarga bertambah ada kembali 14-12 masih seorang Arya floatingnya Arya ke belakang pasir Nafi yang angkat kuki satu gol kali ini upaya defense sudah kembali kali ini iya lagi-lagi Anete dari seorang Setini Bobo bertambah angka menjadi 13-14 konsentrasinya punya 8 voting satu dan Putra kembali kali iya satu perempatan berkoyak bola free ball si gagal total dari satu pergerakan Simo bertambah ada kembali Mavreli dari Kudaitan 15-13 Tio lotinya Tio ke belakang pasirnya di sana Fian kembali iya pelan-pelan di sana ada seorang Vijay kita bersama floating lah Vijay pastinya sempurna akan di satu kuipo Kevin Pratama bertambah akan kembali dengan 16-14 Seti Wibowo servisnya Seti Wibowo pastinya di sana sempurna kelompok Simon sempurna kau Simon poin 15-16 Dewaga konsentrasi nanti Dewaga akan foto memacat ke belakang pasirnya kini sempurna angka tinggi rasa kebelakang
kembali bertapa untuk di blok volley dari kutai dapat capia. Tentunya dua angka mungkin sementara 17-15. Kevin Pratama masih tak Kevin Pratama pasti dari sana sebagai media. Satu quick ball kali ini tuan tapi pasti lewat tapi jangan apar sudah. Poin 16-17. Ivan konsentrasi dari Ivan lawan voting. Satu dari sana putra sebagai pemain ini putra. Satu serangan kali ini tidak akan pass out. Sehingga poin pertama kembali untuk di bawah poin dari kutai dapat catatan 18-16. Masih kembali dari kutai dapat di sana Heru. Floating dah Heru pasti Navian Puki. Satu dorongan dah Puki dikatakan kali ini dikatakan satu pelanggaran. Sehingga poin pertama kembali 3 angka lebih untuk 19-16. Nanti kita luang Zifong Raja Kartu tentunya. Dapat floating kembali ke belakang pasti Navian sebenarnya akan di satu itu. Laki-laki lewat sepel lewat tanding seorang Akbar Zuda. Poin pertama menjadikan 17-19. Kuasai pelak Akbar juga dari posisi limanya. Lepas voting membaca ke belakang pasirnya di sana putra akan dikembali. Headshot Vijay lali orang Cemo 27-17. Masih kembali kita bersama di sana. Putra servisnya putra keras pasti nampakkan putra kembali kali ini satu penyelamatan kontra berjuang berangga. Bertambah angka kembali semakin menjauh kali ini 4 angka memimpin 21-17. Masih kembali sama putra servisnya putra pasti nampakkan kembali. Masih kembali dengan pesawat seorang putra. Servisnya putra ke belakang pasti Navian kurang sempurna kembali kali ini. Iya. Gelotong. Dikatakan gelotong sehingga poin 23 melawan 17. Masih kembali seorang putra. Capek servisnya putra ke belakang. Servis yang terjadi di kanan 24-17. Satu angka dibutuhkan dari anak-anak kuda itu. Masih seorang putra kembali konsentrasi. Servisnya putra. Sayang ribu sangka ini satu servis error terjadi. Singkat pertama angka kembali menggunakan dari KPC Wonosri 18-24. Simon Edo. Konsentrasi nasi Simon Edo. Kita lihat bersama capek servis nasi Simon ke belakang masih kaki bisa pernah angkat ini sangat. Lewat satu serangannya Sepi Wibowo menjadikan 1-2. Lawan voting pertama dia satu musim lapung di kembali kali. Iya. Satu serangan pertahanan seorang putra berbahaya Sepi. Satu dengan sempurna di sana balik lagi. Satu serangan perdana ada seorang Dewangga KS 1-0. Menggelapkan voting pelan satu bangkit di sempurna angkat di sana. Sepi Wibowo 1-1. Langsung keluar kuasa yang ayah satu surat Sepi Wibowo. Capek servisnya Sepi ke belakang pasirnya Vian sempurna angkat di sana. Satu perempatannya di ruang dan masih mampu dimentangkan kembali dari satu serangan. Rupanya belum kali dikakal di bawah seorang Akbar. Sehingga poin pertama kembali di bawah voli tarik utai dapat cakram 2-1. Masih kembali seorang Sepi. Konsentrasinya Sepi capek servis. Sayang seribu sayang satu servis gagalnya Sepi. Berbagi angka di awal sejak ke 4 2-1. Kembali di sana yang bersama Dewangga. Servisnya Dewangga pastinya kentok angka tinggi. Satu quick ball sempurna Kevin Pratama. Poin 3-2. Langsung kuasai si pelang-pelang Kevin Pratama. Konsentrasi dalam voting memanjang satu dua di sana diumpankan angka tinggi satu pergerakan. Alon-alon waton-waton dari seorang Zuda Akbar. Sehingga poin pertama kembali kali ini berbagi angka 3-1.
masih kembali sudah ada. Wasai bola akan sedang di posisi 5. Konsentrasi. Lawan Fonteng pelakasinya Putra kembali dari belakang Sete. Lagi-lagi seorang Setiwi Bromo. Poin 4-3. Heru. Konsentrasinya Heru. Satu misi dari sana sebelah kembali akan disimu. Membongkar satu dua blok yang dibangun dari area Kuda Hitam. Bertambah ada kembali 4 sama di sebelah kota Kutur. Floatingnya Kutur. Servisnya terjadi di sebelah Kutur. Sehingga poin pertama kembali kali ini 5-4. Mengindek satu angka sementara masih kembali sebelah Kutur. Floatingnya Kutur cukup pelan. Sayang kali ini gagal melewati jaringan sehingga poin gratis bertambah kembali untuk Kutur dari Kuda Hitam. Kita bersama Putra. Servisnya Putra keras, pasirnya sempurna di sana kembali angka tinggi. Sehingga poin 6-5. Masih lepas dengan Putra. Kedua kalinya Putra capai servis akurat ke belakang pasirnya Simon. Angka di sana kembali. Lagi-lagi masih play on angka di kedua kalinya Simon. Putra kembali ke belakang pasirnya Fian di sana akan tinggi kembali. Satu tiba-tiba penyelamatan gagal blosor-blosor seorang Tio. Singkat poin pertama kembali lebih power dari tim Jawa masih 6-8. Simon Edo putar bola selapis di lapangan dengan Simon Edo. Satu musim yang kentok di sana kembali Sote. Kali ini upaya serangan gagal berhasil dilakukan seorang Sepi sehingga bertambah angka kembali 3 angka memimpin 9-6. Masih kembali dari tim bola voli kita di sana ada seorang Arya. Floatingnya Arya ke belakang pasirnya di sana diumpan kembali. Satu dan lagi-lagi masih mampu menyerang kembali. Satu musim lagi saya kembali. Kotan. Satu serangan kotan dari Tandina. Seorang Setiwi Bowo. Poin demi poin kembali bertambah kali ini dengan 10-7. Tiga angka memimpin Dio. Fatina Dio ke belakang pasirnya Dio maka kembali dari belakang. Satu dimensi saya kembali kali ini Dio. Konsentrasi kembali kali kita bersama satu perempatan masih mampu diberikan kembali. Napas buatannya mana ini? Poin bertambah 8-11. Aduh, polipisan memang terdep. Kembali kali satu kali dari sana angkat tinggi satu umpan terlalu ke dalam kembali kali ini. Sayang. Kali ini poin kembali bertambah di bawah poin di tim Wonosi 9-11. Semakin ini sudah tertinggal kita bersama Pungki. Satu servis gagalnya Pungki. Mendapatkan angka cuma-cuma di bawah poin dan kemudian dapat sedang 12-9. Kuasai si pelan-pelan di sana Sakti. Servisnya Sakti ke belakang. Pasing gagalnya Fian. Poin pertama kembali 13-9.
masih kembali seorang Sekti, servisnya Sekti, satu resip lagi. Dari kiri jawaban Sri kali ini dengan jawab sebenarnya 10-14 terpotong angka kali Dewaga, servisnya Dewaga pasingnya kentok angka tinggi, upaya blok kakal kali ini dibangun seorang Akbar sehingga poin pertama kembali dengan 15-10 memimpin dengan angka sementara masih kembali seorang Kevin Pratama, floatingnya Kevin Pratama pasingnya Dewaga angka tinggi sana. Kevin dapat voting telan satu resip lagi dan kembali 22 kali sudah Dewaga sehingga poin semakin menjauh 17-10 yang memimpin 7 angka masih kembali Kevin kembali kita bersama satu penempatan. Kali ini gagal penyelamatan di lapangan seorang Kevin. Jika poin pertama kembali di bawah poli dari Kipi Jemono 11-18. Akbar Zuda. Waktunya Akbar Zuda pasir dari sana kiri kembali Putra. 300 km per minggu kecepatan sepeda Putra. Bertambah ke kembali 19-11. Kita bersama dari blok perguruan pecahkan. Sehingga pertama angka kembali di blok voli dari KPC 1 angka gratis 12-19. Guntur konsentrasinya Guntur lawan voting pemanjang 1 sebulan kembali 1 gol. Kali ini gagal dari tangan seorang Arya. Sehingga poin demi poin kembali bertambah 13-19. Masih kembali seorang Guntur 1 resip dari sangat Sekti kembali. Lagi seorang Arya Putra 20-13. Putra konsentrasi sampai sembilan Putra ke belakang pasingan yang sempurna angka ini saya kembali satu kedekatan sempurna dari seorang Simon sehingga poin pertama kembali 14-20. Terbang enam angka apakah mampu mengejar ketertinggalan masih seorang Edo Simon kuasai bola itu si mengapa capil servis ke belakang pasirnya kentok sempurna angka tinggi. Begitu tajamnya sepek kamu sudah Sekti poin 21-14. Arya floatingnya Arya ke belakang pasirnya Fian serta angka tinggi kembali kali ini satu serangan tertutup kali ini letak maka akan diangkat kembali bertambah kali dengan jawab sementara 22-14. Masih kali ini di sana seorang Arya floatingnya Arya pasirnya Dewaga cendul-cendul akan terima tebluk satu serangan kali ini biayaan Sofo Kae Ravero 15-22. Masih kembali poin untuk dibawa dari kini di sana ada seorang Vijay satu resipnya seorang Sekti kembali Sekti satu serangan masih 40 menit kembali kali ini angkat tinggi berbahaya dari belakang serangan LDR tertahan Sekti Uri Abdomo 23-15. Ibu-ibu PKK mulai surak-surak Dio latihnya Dio ke belakang kembali kali ini satu umpan cantik di sana sayang jenis yang tanpa serangan lewat belakang dia salah satu pemain dari Ivan Raja Kar kau untuk membungkus kembali kemenangan dia latihnya dia ke belakang pasirnya Simon sudah angkat pergi di kembali Dewaga satu di panjang lagi gio kentok
14 jam. Mau si kembali. Mau tidak pun tidak pelanggan kalah. Harus menyerahkan di seorang kentok. Poin pertama kembali 17-24. Kembali seorang Pungki. Mau tidak pun di pelan pasinya putra sempurna kembali. Hero membungkus dengan sempurna kemenangan di jangka depan. Memasak kita lanjut di set yang kelima. Dengan skor berimbang 2-2. Untuk kedua tim dan tentunya untuk memperaman lapangan bola voli. Ayo Mas Ali Muhammad. Ya, baik, lanjut di set yang kelima. Oke. Set yang kelima belum pertama dari tim bola voli yang sudah kita lihat seorang Dio. Kreator serangan melakukan foto pemain yang belakang pas yang diserang depan yang angkat punggung tinggi. Satu serangan pertama di serang Simon membuka angka pertama 1-0. Kembali dari kiri tengah masih di sana serang tinggi. Lepas itu kita belakang pasti yang kiri angkat dia tinggi. Satu serangannya membuka angka pertama di bawah dari kedai dapat cokang 1-1. Kevin Pratama konsentrasinya Kevin Pratama lakukan foto indah ke belakang. Sehingga cedut-cedut akan tinggi ke balik kali ini. Ya, akhir poin 2-1. Masih kembali seorang Kevin. Kalau tinggal Kevin cukup pelan pastinya sempurna. Jadi mata kembali siwat tanpa ancang-ancang. Kembali kali ini dia. Posisi lima yang akan voting pelan. Satu sehingga Simon kembali. Nyeron medal kagungan Vijay. Poin 4-1. Bobby Bedi ke angka di awal sejak kelima. Masih senang Kevin. Satu sehingga Simon angkat ini. Sana kembali. Di sana putra laki-laki seorang Arya Putra mampu berbangkit sehingga poin 5-2 kali ini. Di sana satu servis kecilnya sepi terutama akan kembali di platform dari tim Pijun Wonosri. Dua akan terbang kali ini 3-5. Dewangga konsentrasinya Dewangga lakukan servis ke belakang pastinya sepi sempurna akan dia begini. Upaya penyelamatan gagal sehingga poin ini poin kembali bertambah 3 akan memimpin 6-3. Heru servisnya Heru pastinya Navian kali ini satu perempatan masih terhormat akan dirisan dia. Kembali dari tim Jawa Tengah sehingga sana dan sempat Ivan kuasai Ivan Ivan lakukan foto memanjat ke belakang pasti dari sana putra kembali akan tinggi. Sopo tulangan net kali ini seorang Afan sudah tertangkap mata CCTV sang wasit sehingga poin pertama kembali kali ini dari kala 7-4. Masih kembali dari kita datang di sana putra putar plasma putra capek sentrinya putra ke belakang pasti nafian tiang tiang. Oke, lanjut. Kembali kali ini salah seorang putra. Servisnya putra ke belakang pasirnya diubahkan seberang angkat ini. Iya, Simon Ejo. Sopo jalan yang kali ini seorang Dio. Sehingga poin putra kembali untuk Bokoni dari KPC Wonosri 5-8. Akbar sudah. Konsentrasinya Akbar sudah kita lihat bersama. Lepas
paling satu dan sepi sebelah angkat terima satu. Apakah mampu mengejarkan ketinggalan Simon, Simon itu sampai sekarang yang Simon poin bertanya kembali di kedua dari pencadang kali ini 4 angka melibin 16 di set yang kelima deal konsentrasinya deal lawan voting kita ke belakang pasukan Fulian akan mengerti kembali iya kentok kentok ditinggal damang roda nasi jikentok lelah-lelah ditampani sehingga poin pertama 7-10 masih kembali dengan bersama di sana seorang Bumi Wotinga Bumi ke belakang pasinya Putra sempurna kembali Heru sempurna kali ini satu semuanya Heru bertapa akan kembali di kembali dari Kuta Hitam Pejabia 11-7 Kevin Pratama Wotinga Kevin Pratama pasinya di sana kembali kali ini.